Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa 'izna min sharri nafsina, rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa kalamallahu Musa taklima. Amma ba, alhamdulillah, pertamanya saya mengajak ibu-ibu, ayah-ayah agar kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memilih kita untuk sama-sama duduk di dalam majlis ilmu yang sebaik ini pada malam ini. Mudah-mudahan kita teruslah berdoa kepada Allah agar Allah Taala memilih kita untuk beramal dengan ilmu yang telah kita ketahui, insya-Allah. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, dengan duduknya kita di dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan kitalah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang menerima kebaikan daripada Allah. Salah satu petanda awal Allah Ta'ala nak berikan kebaikan di dunia dan di akhirat kepada seseorang manusia, Allah Ta'ala fakihkan kita, fahamkan kita dalam urusan agama kita. Nabi sebut, "May yuridillahu bihi khaira," siapa yang Allah Ta'ala pilih manusia itu untuk mendapatkan kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat, fayufaqihu fid-din. Salah satu caranya Allah Ta'ala fahamkan kita dalam urusan agama kita. Salah satu cara Allah Ta'ala nak fahamkan dalam kita dalam urusan agama kita, iaitu Allah Ta'ala pilih kita untuk duduk di dalam majlis-majlis ilmu, konsisten dalam majlis ilmu sampailah akhir hayat kita. Sebab itulah, bila mana kita sentiasa duduk di dalam majlis-majlis ilmu ini, inilah petanda kebaikan daripada Allah Ta'ala akan melimpah ruah kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW sebut, duduk dalam taman ilmu ini, majlis ilmu ini disebutkan sebagai salah satu taman-taman syurga Allah yang ada di dunia. Mana mungkin kalau hati kita, fikiran kita, jiwa kita masih lagi tak jinak, tak seronok duduk dalam taman-taman syurga di dunia, mustahillah kita dapat masuk ke dalam taman-taman syurga yang sebenar di akhirat kelak. Duduk dalam majlis ilmu pun kita rasa macam gelisah, rasa kakinya gatal-gatal, rasa tak selesa. Percayalah, kalau kita konsisten istiqamah duduk dalam majlis ilmu, taman-taman syurga di dunia, insya-Allah Allah Taala akan permudahkan urusan kita masuk ke dalam taman-taman syurga di akhirat kelak. Kalau tidaklah kita konsisten duduk dalam majlis ilmu, takut-takutlah petanda awal untuk kita masuk ke dalam syurga nanti adalah angan-angan mat jenin sahaja. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Sirin, bahkan Al-Ghazali sendiri sebut, tanda seseorang itu cinta kepada Nabi, iaitu dia mesti memahami Al-Quran dan juga mesti mengikuti sunnah Nabi SAW. Tidak sekadar gembira menyambut kelahiran Nabi sahaja. Bukan sekadar itu sahaja. Kalau nak kata gembiranya menyambut kelahiran Nabi, Abu Lahab sendiri yang paling gembira menyambut kelahiran Nabi. Yang membezakan kita dengan Abu Lahab menyambut kelahiran Nabi dengan penuh kegembiraan, iaitu kita mengikuti syariat Islam dan apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membezakan kita dengan Abu Lahab. Sebab Abu Lahab kelahiran Nabi, dia yang paling gembira. Namun dia tidak mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu masa pada awal-awal Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi, selepas 3 tahun Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi, ketika umur Nabi 43 tahun, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi agar berdakwah secara terang-terangan. Ketika itu Nabi SAW naik Bukit Safa. Bukit Safa dekat mana tuan-tuan? Kalau kita pergi umrah atau pergi haji, dekat Kaabah, selepas kita tawaf, kita akan buat sa'i. Kita akan start sa'i kita daripada Bukit Safa. Bukit Safa hari ini rendah saja.
dia punya marmar, dia punya tile tu dah tinggi dah. Sedangkan dulu Bukit Safa tu tinggi. Dan Nabi SAW kumpulkan semua orang-orang Mekah. Nabi kata apa? Kalaulah aku kata belakang ini ada tentera musuh yang ingin serang Mekah, kamu percaya atau tidak? Kata orang-orang Mekah yang dikumpulkan oleh Nabi, kata kami percaya sebab kau ni Al-Amin, kau paling dipercayai. Tuan-tuan, siapa boleh kata ke saya dekat kampung Batu Belah ni, betul ni kampung Batu Belah ni namanya, dekat kampung Batu Belah ni dialah yang paling dipercayai, tak pernah berbohong sepanjang hidup dia? Siapa boleh angkat tangan? Takkan ada orang yang berani kata sayalah yang paling benar cakapnya, paling benar perbuatan, tak pernah menipu, tak pernah khianat. Tak ada. Nabi SAW bila dia kata ada musuh belakang ni, kamu percaya tidak? Semua kata kami percaya sebab Muhammad daripada kecil tak pernah tipu. 43 tahun dia hidup dekat Mekah, tak pernah menipu. Tiba-tiba Nabi kata apa? Kalaulah aku ikatakan aku ini adalah utusan Tuhan yang membawa khabar tentang agama Islam, kamu percaya atau tidak? Abu Lahab keluar daripada ramai-ramai itu, Abu Lahab kata apa? Tabatlah Muhammad, tabatlah Muhammad, iaitu celaka engkau Muhammad, kau kumpulkan kami pada hari ini semata-mata nak berdakwah tentang agama baru yang kau bawa. Kemudian secara live-nya Allah Ta'ala turun, tabat yada abi lahabin watab. Allah Ta'ala kata apa? Binasalah yada abi lahab, tangan Abu Lahab, watab dan Abu Lahab tu sendiri. Bila perkataan yada, tafsir Ibnu Katsir, dia kata apa? Yada ni ada dua maksud. Pertama, tangan Abu Lahab tu Allah Ta'ala kata binasalah sebab tangan itu yang buat kepada Nabi. Kau ni memang tabat lah, memang celaka Muhammad sebab kau kumpulkan kami semata-mata untuk ni. Sebab itu Allah Ta'ala kata tabat yada, celakalah tangan Abu Lahab. Tafsiran yang kedua daripada tafsir Ibnu Katsir, dia kata apa? Perkataan yada dekat situ bererti apa-apa perbuatan ataupun rancangan Abu Lahab untuk jatuhkan Muhammad dan jatuhkan Islam, semuanya Allah Ta'ala kata apa? Binasalah. Awal-awal dah dikatakan binasa. Kemudian Allah Ta'ala kata watab, dan Abu Lahab tu pun Allah Ta'ala akan binasa. Ayat yang kedua surah Al-Lahab ni Allah Ta'ala kata apa? Ma aghna anhuma luhu wa ma kasab. Hei Abu Lahab, anak pinak kamu, harta kamu semuanya tak akan bermanfaat di akhirat. Kalau tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah baca tafsir ayat yang kedua ini, kenapa Allah Ta'ala tiba-tiba cakap harta Abu Lahab, anak-anak Abu Lahab semua yang tak bermanfaat? Sebab Abu Lahab ini dia bukan sekadar bapa saudara kandung Nabi, dalam masa yang sama dia ni adalah jutawan, dia lah ahli politik, dialah yang memiliki rupa paras yang sangat rupawan pada zaman dia. Disebutkan dalam hadis, ketika dia duduk dalam parlimen Quraisy, wajahnya lah yang paling bercahaya. Sebab itulah digelar namanya Abu Lahab. Lahab tu maksudnya bercahaya-cahaya. Sebab itu dipanggil Abu Lahab, gelaran bagi Abu Lahab sendiri. Baik. Abu Lahab walaupun dia menolak 100% dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam hati dia kata apa? Kalau betul lah apa yang dibawa oleh anak saudara aku ni agama yang betul, aku akan tebus dengan harta aku dan aku akan tebus dengan anak-anak aku dekat akhirat nanti. Dan dia sendiri cakap kepada Nabi SAW, hey Muhammad, kalau kamu cakap benda yang betul, tak apalah, dekat akhirat nanti aku tebus dosa aku ini dengan Tuhan kamu dengan harta-harta aku. Walaupun perkataannya sombong, tapi dalam masa yang sama ada terdetik dalam hati dia, ada perasaan yang Nabi ini cakap benda yang benar. Sebab itu ada rasa risau dalam hati dia, sehingga dia kata apa? Kalau betul kau cakap, aku akan tebus dengan harta aku. Tapi Allah Ta'ala kata ma aghna anhuma luhu wa ma kasab, harta kau, zuriat kau semuanya tak bermanfaat. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Sayaslana ranzata lahab. Abu Lahab ini aku sendiri yang kecampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tuan-tuan, Abu Lahab inilah salah seorang daripada manusia yang Allah Ta'ala dah confirm dia ni ahli neraka, sedangkan ketika itu dia masih lagi hidup. Kalau kita fikir secara logik, kita fikir, saya sekadar nak cuit pemikiran ibu-ibu, ayah-ayah pada malam ni. Abu Lahab masa dia hidup, Allah Ta'ala dah kata dia ni confirm ahli neraka. Ibu-ibu, ayah-ayah rasa-rasalah, kalaulah Abu Lahab ni bijak, apa cara yang paling bijak dia nak hancurkan Islam?
apa cara yang paling bijak Abu Lahab ni nak hancurkan Islam? Sebab dia dah dikonfirmkan masuk neraka, sedangkan dia masa tu masih hidup. Cara yang paling bijak Abu Lahab ni nak hancurkan Islam tanpa dia bunuh Nabi, tanpa dia hancurkan Islam, adalah dengan cara dia masuk Islam. Sebab Allah Ta'ala dah kata Abu Lahab ni adalah ahli neraka, confirm ahli neraka. Bila dia masuk Islam, automatik dia akan jadi sahabat Nabi. Takkanlah sahabat Nabi ni masuk neraka. Itu nampaknya mukjizat Al-Quran sudah menjangkakan apa yang akan berlaku kepada seseorang ataupun kepada sesuatu peristiwa. Sebab itu Abu Lahab nak masuk Islam pun dia tak pernah terfikir, nak jadi munafik pun dia tak pernah terfikir. Nampak? Sedangkan dia adalah manusia yang paling gembira menatanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mula-mula lahir. Namun disebabkan dia menolak agama Islam, Allah Taala binasakan dia dan Allah Taala campakkan dia awal-awal ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Allah Taala pesan kepada kita, kul tuhibbunallahi fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, mana-mana manusia yang cintakan Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah janjikan apa? Kalau siapa yang ikut sunnah Nabi, kata Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Allah Taala akan cintakan dia balik. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya daripada dulu sampailah pada waktu itu. Dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah cinta yang berteraskan keimanan dan cinta yang menjadi kewajipan kepada setiap Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilai. Tak sempurna iman seseorang daripada kalian selagi mana dia tidak mencintai aku, min walidi wa walidi wan nasi ajmain, lebih cintanya daripada ibu bapanya, lebih cintanya daripada anak-anaknya, dan lebih cintanya daripada seluruh manusia. Macam mana cinta kita pada ibu bapa kita, macam mana cinta kita pada anak-anak kita, macam mana kita cinta kita kepada seluruh manusia, cinta kepada Nabi mesti melebihi segala-galanya. Kalau tidak, Nabi kata la yu'minu ahadukum, tak sempurna lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini cinta kewajipan. Nak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memerlukan kepada dua perkara. Pertama, cinta yang berbentuk luaran Nabi. Kita kenal rupa paras Nabi, kita tahu fizikal Nabi, kita tahu keturunan Nabi, kita tahu siapa nama Nabi. Ini cinta-cinta yang bersifat fizikal, yang kita belajar daripada kecil. Datuk Nabi siapa nama, ibu Nabi siapa nama, adik-beradik Nabi. Nabi ada adik-beradik ke tidak? Nabi ada beradik ke tidak? Tuan-tuan, cinta Nabi ke tidak ni? Nabi ada adik-beradik ke tidak? Nabi tak ada adik-beradik, tapi dia ada adik-beradik susuan dia. Siapa adik-beradik susuan Nabi? Ni kena kenal. Sebab kalau kita tahu yang ini, maka kita baru kenal Nabi, belum datang kecintaan kepada Nabi. Ini homework untuk ibu-ibu, ayah-ayah. Cari adik-beradik susuan Nabi. Siapa? Ada, Nabi ada adik-beradik susuan dia. Kalau tak kenal, la yu'minu ahadukum, tak sempurna iman kita. Ya? Macam mana kita boleh kenal seseorang itu? Maka kenal kepada Nabi mesti lebih daripada itu. Perkara yang kedua, setelah kita kenal Nabi, iaitu kita mesti tahu detik perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui siri-siri peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata kepada saya, "Ustaz, kenapa nak kena tahu tentang perang Nabi? Adakah kita ni pengganas?" Tuan-tuan, tak. Kita kenal peperangan Nabi bukan nak jadi pengganas, tuan-tuan. Saya tanya tuan-tuanlah, Nabi bunuh berapa orang dalam peperangan? Tuan-tuan pernah dengar tak Nabi bunuh musuh dia? Pernah dengar tidak? Kalau tuan-tuan tak pernah dengar, jadi kenapa kita takut nak cerita tentang peperangan Nabi? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala kata apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad ni aku utuskan sebagai rahmat. Hidupnya semua berpandu kepada wahyu. Di barat tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah,
ahli parlimen ke, pemimpin ke, motivator ke, kaunselor ke, mana-mana ahli perniagaan sekalipun, semuanya baca satu buku namanya Art of War. Tahu Art of War, seni peperangan, yang ditulis oleh Sun Tzu. Apa taktikal peperangan Sun Tzu ini, apa perancangan dia, bagaimana dia menghadapi perangan, mereka ambil dan adaptasi dalam perniagaan, dalam politik, dalam komunikasi, dalam macam-macam, semuanya boleh. Kenapa kita tak jadikan siri peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipandu dengan wahyu sebagai pedoman dalam hidup kita? Kenapa? Sedangkan kalau kita tahu tentang siri peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan menyuntik perasaan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi satu contoh. Nabi dalam satu peperangan yang terakhir yang Nabi pergi, iaitu peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk, ibu-ibu, ayah-ayah, peperangan yang terakhir yang Nabi hadiri, dan peperangan itu Nabi hadiri pada usia Nabi sekitar 60 ke 61 tahun. Daripada Madinah nak ke Tabuk, perjalanannya sahaja 50 hari. Jarak jauhnya sahaja lebih kurang 700 kilometer lebih. Seolah-olahnya kalau kita tengok pada geografi bumi Malaysia ni, daripada Johor Bahru sampai ke Kota Bharu, tuan-tuan. Tuan-tuan, ada yang sekitar 60-61 tahun? Yakin boleh berjalan lagi daripada Johor Bahru ke Kota Bharu? Itu yang dibuat oleh Nabi SAW demi menegakkan agama Islam, demi menyampaikan dakwah syiar Islam. Tentera-tentera Tabuk ni tentera yang disebutkan dalam ulama sirah sebagai Jaisul Usrah, tentera yang mengalami kesusahan dan kepayahan. Sebab apa? Mereka pergi dalam bekalan makanan tak cukup. Musimnya musim panas, kaki sampai pecah-pecah, mulut sampai pecah-pecah, makanan tak cukup. Ambil daun kering, rendam dalam air, kemudian makan. Sekadar untuk basahkan bibir sahaja. Bukan untuk kenyang, bukan untuk alas perut, tapi untuk basahkan bibir sahaja, supaya tak terus pecah. Ya tuan-tuan, ini yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah cerita-cerita yang perlu kita tahu supaya dia mendatangkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu denyut nadi perjuangan Nabi, insya-Allah lah dia akan datangkan detik rasa sayang dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Nabi kata apa? Umur umat Nabi ni sekitar 60 tahun ke 70 tahun. 60 tahun ke 70 tahun. Tuan Haji, Tuan Haji umur berapa? 63. Nabi wafat 63, Tuan Haji. Ni bukan cerita lawak ni. Ni peringatan. Nabi kata umur umat aku 60 ke 70. Ertinya siapa yang dah masuk umur 60, dia dah masuk garisan merah menuju kepada kematian. Azan Isyak ke? Boleh. Belum lagi. Siapa yang dah masuk umur 60 tahun, ertinya dia dah masuk garisan merah menuju kepada kematian. Okey. Siapa yang 70 tahun ke atas? Ada Tuan Haji kita yang 70 tahun ke atas? Ada. Ada Tuan Haji, ada. Alhamdulillah. 70 tahun ke atas disebut sebagai subsidi. Allah Ta'ala nak bagi, bagi bonus. Bonus lah. Allah Ta'ala nak tambah usia, tambah. Allah nak tarik, tarik bila-bila masa. Siapa yang umur 30 tahun, dia tahu dia ada baki lagi 30 tahun. Kalau umurnya 40 tahun, dia tahu bakinya lagi 20 tahun. Ini sebagai peringatan kepada kita. Umur umat Nabi SAW yang paling pendek berbanding umat-umat yang terdahulu. Apa kelebihan dia? Kelebihan umat Nabi SAW yang pendek ini ada dua. Pertama, sebab Allah Ta'ala nak maksimumkan pahala kita. Yang kedua, Allah Ta'ala nak minimumkan dosa kita. Sebab itu umur umat Nabi ni pendek. Umur umat Nabi Nuh, Nabi Nuh sendiri umurnya berapa tahun? Dakwah, umur usia dakwah Nabi Nuh saja 950 tahun. Itu dakwah dia saja. Umur dia tak tahu 100 tahun lebih. Umur umat Nabi 60 tahun saja. Tadi tu hampir 1000 tahun lebih. Ini 60 tahun. Beza berapa persen dah? Tak sampai 10% kan? Nampak umur umat Nabi pendek disebabkan Allah Ta'ala nak maksimumkan pahala kita, dalam masa sama Allah Ta'ala nak minimumkan dosa kita. Apa buktinya?
Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Fadailul Awqat, kelebihan-kelebihan waktu, ataupun kitab Lataif Ma'arif yang dikarang oleh Ibn Rajab Al-Hanbali, dia ceritakan setiap bulan dalam Islam ada amalan-amalan tertentu. Satu kitab namanya kitab Ghayatul Matlub yang dikarang oleh Ibn Daiba, dia kata apa? Nabi SAW pesan pada kita, umur kita ni yang dah lepas tu biarlah yang berlepas. Baki usia kita ini janganlah ditambahkan dengan maksiat, tapi carilah amalan yang boleh menghapuskan dosa-dosa silam kita. Baik, saya cerita sedikit tentang dalil-dalil Nabi SAW ceritakan kelebihan kita sebagai umat Nabi. Pertama, okay, yang pertama, kalau tuan-tuan tengok dalam bulan Zulhijjah, siapa yang pergi haji pada tahun itu tak ada apa-apa ganjaran kepadanya melainkan syurga Allah Ta'ala. Betul? Dapat haji mabrur, Allah Ta'ala janji dia dapat syurga. Tak ada lagi ganjaran yang selayaknya kecuali syurga. Siapa yang tak pergi haji, Nabi SAW sunatkan bagi yang mereka tak pergi haji buat puasa sunat hari Arafah. Man sama yaumul arafah ahtasiba ala Allah an yukaffira as-sanatul lati qablaha wa sanatul lati ba'daha. Siapa yang puasa sunat hari Arafah sehari, pada orang musim haji tu pergi di pada Arafah, yang tak pergi haji puasa Arafah dekat rumah dia sehari saja, Allah Ta'ala berikan dia pengampunan setahun yang lepas dan setahun yang akan datang, dua tahun pengampunan. Sehari je, ada tak majikan kita kerjanya sehari 2 tahun bonus? Kalau ada, cuba habak dekat saya. Saya nak kerja dekat situ. Sehari berpuasa 2 tahun pengampunan. Nampak? Umur kita pendek. Namun umur yang pendek itu untuk Allah Ta'ala maksimumkan pahala kita dan minimumkan dosa kita. Itu bulan Zulhijjah. Masuk bulan Muharram, tahun hadapan. Nabi kata apa? Siapa yang berpuasa pada hari Ashura, 10 Muharram. Dekat sini buat bubur Ashura kan? Itu tak ada masalah lah. Saya tak ada masalah. Tapi Nabi ajar dengan kita, siapa yang puasa sunat hari Ashura, sunat. Puasa hari Ashura, puasa, Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya setahun yang lepas. Tapi Nabi ajar kepada kita, kalau nak puasa hari Ashura, hari Tasu'a ke-9 Muharram dan hari Ashura hari ke-10 Muharram, dua hari. Dua hari puasa, setahun pengampunan. Dalam tempoh 2 bulan, 3 hari puasa, dapat 3 tahun pengampunan. Nampak? Umurnya pendek, Allah Ta'ala nak maksimumkan pahala kita. Baik, selesai. Kita tengoklah, langkah sikitlah, masuk bulan Ramadan. Siapa yang puasa bulan Ramadan? Man qama man sama Ramadan imanan wahtisaban. Hadis ni selalu kita dengar. Siapa yang puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya daripada dia kecil sampailah pada waktu itu. Semuanya Allah Ta'ala ampunkan. Hanya puasa bulan Ramadan 30 hari, 29 hari dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, semuanya diampunkan. Ini kelebihan umat Nabi SAW. Dalam bulan Ramadan ada pula malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, jangan ingat malam Lailatul Qadar tu mesti bangun Qiyamul Lail. Itu kelebihan lah, siapa yang dapat amalkan. Bayangkan kita bangun puasa kan, kita mesti bangun sahur. Betul? Kita bangun sahur, kemudian sebelum sahur tu kita istighfar sekali je, Astaghfirullahalazim. Kebetulan malam tu malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala gandakan istighfar yang sekali itu lebih baik daripada 1000 bulan tuan-tuan. Lebih baik daripada 1000 bulan tuan-tuan, istighfar sekali. Siapa boleh cakap dengan saya, saya istighfar sehari ustaz 24 jam tanpa henti? Confirm takkan ada. Tapi dengan sebab adanya malam Lailatul Qadar, ganjaran itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kita diisi dengan istighfar yang sekali itu sahaja. Itu belum lagi cerita ibu-ibu kita yang bangun sahur, yang buat makan sahur. Dia yang masak, dia yang prepare sahur tu, kita makan. Anaknya 10 orang, 10 orang makan. Nabi kata apa? Siapa yang buat makan berbuka puasa ataupun yang layan orang yang berpuasa ini, hidangkan makanan dia, dia akan dapat pahala orang itu tanpa mengurangi pahala orang tersebut.
Kalau 10 orang yang makan, 10 pahala dia dapat. Malam tu malam Lailatul Qadar kebetulan. Bayangkan, sudahlah pahala 10 orang gal lebih baik daripada 1000 bulan. Ini confirm ibu-ibu kita mesti dapat. Dia pun tak sedar bila dia dapat. Bila kita tengok nanti buku amalan kita, akaun amalan kita, ya Allah, banyak rupanya amal ibadah kita. Ini kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis bulan Ramadan, masuk pula bulan Syawal. Nabi kata apa? Siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian disusuli dengan 6 hari bulan Syawal, Allah Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan apa? Seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun, tuan-tuan. Sepanjang tahun. Saya tanya tuan-tuan lah, siapa yang berpuasa 2 bulan berturut-turut? Takkan nak mengaku kan? Itu kafarah kan? Boleh faham tak maksud saya ni? Nabi kata apa? Orang yang paling baik puasanya adalah Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tak. Sehari lagi puasa, sehari lagi tak. Sehari lagi puasa, sehari lagi tak. Matematik moden kita, artinya Nabi Daud AS puasa setahun berapa hari? 6 bulan. Betul? Sebab sehari puasa, sehari tak. Matematik moden 6 bulan. Setahun Nabi Daud puasa. Tapi umat Nabi SAW bukan 6 bulan. Puasanya 36 hari, 35 hari, Allah Ta'ala beri dia ganjaran setahun seolah-olahnya dia berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Besar ganjaran kita, biarpun umur kita pendek. Biarpun umur kita pendek, tapi ganjarannya besar di sisi Allah Ta'ala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Dah? Boleh ke? Okay. Kita ada azan isyak. Ada azan isyak? Boleh teruskan? Baik. Itu amalan yang setahun sekali. Ada orang tanya, ustaz, ada tak amalan yang sehari sekali? Ada, tuan-tuan. Nabi SAW kata apa? Siapa yang bangun dan solat subuh berjemaah, kemudian dia duduk di dalam masjid maupun surau sehinggalah terbit matahari, lalu dia semayang solat sunat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepadanya ganjaran umrah dan haji yang mabrur. Hari-hari boleh dapat, tuan-tuan. Dalam hadis riwayat Abu Daud, hadis sahih. Kita tak ada duit, tak ada, tak mampu nak pergi, tapi ini yang kita mampu. Boleh solat berjemaah subuh, duduklah intikaf, kuliah ke, mengaji ke, apalah kita buat zikir dalam waktu itu, sampailah terbit matahari, kemudian kita bangun solat duha, maka selepas itu kita keluar daripada masjid, Allah Ta'ala beri kita ganjaran haji yang mabrur. Besar ganjaran ni, tuan-tuan. Nabi SAW kata apa? Siapa yang semayang sunat fajar, iaitu solat sunat sebelum subuh kan, solat sunat fajar, maka pahalanya lebih baik daripada seisi dunia. Isi langit, isi dunia, dia lebih baik amalan tersebut. Maknanya apa? Kalau hari ini dia jutawan, orang yang solat sunat fajar ini, dialah jutawan yang sebenar di sisi Allah Ta'ala. Hari ini kita kata rumah kita itulah aset yang paling berharga. Kereta kita lah aset paling berharga. Anak-anak kita aset yang paling berharga. Namun dengan solat sunat fajar, itulah aset yang lebih berharga daripada seluruh itu. Ini ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian yang kali ke-100 dia sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala akan ampunkan, gugurkan dosanya biarpun dosanya seperti buih di lautan. Kalau sehari sekali buat, sehari sekalilah pengampunan kita dapat. Kalau sehari 5 solat 5 waktu kita buat, 5 kali pengampunan daripada Allah. Kalau sehari sejam sekali kita buat, sejam sekalilah kita dapat pengampunan daripada Allah. Tuan-tuan, inilah kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang kita mengingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatlah inilah kelebihan yang Allah Taala berikan kepada kita selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, ganjaran dia, kedudukan dia, kelebihan dia memang hebat. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala berikan juga kelebihan percikan kasih sayang Allah kepada Nabi
juga terkenalah percikan itu kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya lah daripada kelebihan-kelebihan ibadah-ibadah yang saya sebutkan sebelum ini. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus kepada kita selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah. Baik. Cerita tentang bab peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dah timbul rasa cinta kita kepada Nabi sebab kelebihan kita sebagai umat Nabi, kita kini ingat perang Nabi ni bukan perang macam perang kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, peperangan ni disebut sebagai al-jihad fi sabilillah. Al-jihad fi sabilillah dalam bahasa Arab, perang disebut sebagai al-qital. Tapi Allah Ta'ala tak pernah guna perkataan al-qital dalam Quran. Allah Ta'ala kata al-jihad fi sabilillah. Artinya peperangan Nabi ni berbeza sama sekali dengan peperangan-peperangan yang ada yang berlaku pada zaman Nabi. Rom ada perangnya, Parsi ada perangnya, negara kabilah-kabilah sekitarnya ada peperangannya. Nabinya peperangan berbeza sama sekali. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihad fi sabilillah ni Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita, jihad Nabi ni dia mesti diikat dengan satu tujuan, iaitu sabilillah. Diikat dengan tujuan kerana Allah, iaitu dia mesti patuh kepada syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam peperangan, dia ada adab dia, dia ada akhlak dia, dia ada etika dia. Barulah kalau betul-betul follow syariat, barulah disebut inilah al-jihad fi sabilillah. Baik, kita pergi laluan kepada azan insya'at dulu insya'Allah. Silakan. Tuan-tuan, dalam peperangan Nabi, dia diikat dengan fi sabilillah, iaitu kamu berperang, berjihad mesti mengikut jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia ada etika dia, dia ada adab dia, dia mesti ada akhlak dia. Salah satu yang sentiasa dipesan oleh Nabi setiap kali bila Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar pasukan peperangan untuk ke medan perang, Nabi akan kata apa? Masa Nabi bagikan panji atau bendera kepada tentera-tentera muslimin, Nabi akan pesan, sebelum kamu berperang, ajaklah, dakwahlah mereka kepada agama Islam. Kemudian Nabi kata apa? Kalau berperang, kamu jangan musnahkan rumah ibadah mereka, kamu jangan tebang pokok-pokok yang ada, kamu jangan bunuh orang tua, kamu jangan bunuh wanita-wanita, kamu jangan bunuh kanak-kanak. Pernah berlaku kepada Khalid al-Walid, begitu juga yang pernah berlaku kepada Zaid bin Harisah, yang mana mereka ini pernah ketika mana pedangnya di atas leher musuh, kemudian musuh tu berkata apa, la ilaha illallah, tiba-tiba musuh tu cakap aku beriman kepada Allah, la ilaha illallah, terus sahabat ini pancung kepala dia. Sebab kata apa? Sebab sahabat ini kata apa, ini yang disebut ni adalah helah nak melepaskan diri, akhirnya dia mengucap. Bila berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanyakan kepada sahabat, apa yang kau buat sebenarnya? Dia pun bagi alasan, iaitu dia kata apa, musuh ini hanya helah saja wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa, adakah engkau telah buka jantung dia? Kamu dah tengok ke hatinya? Betul ke itu adalah helah? Sampai ke tahap itu Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga adab ketika peperangan. Sampai ke tahap itu, kamu nak bunuh dia, pastikan betul-betul yang itu adalah benar ataupun tidak. Sedangkan kamu bunuh itu adalah hanya tanggapan saja, sangkaan-sangkaan kamu saja. Kalau betul lah itu adalah hidayah Allah, Nabi kata apa, aku tak bertanggungjawab dengan apa yang telah kamu lakukan. Sampai begitu sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga etika dan adab dalam peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kenapa Nabi berperang? Sebab pada waktu itu tak ada cara yang lain melainkan Nabi terpaksa mempertahankan diri dan juga maruah umat Islam. Sebab itu disebut sebagai jihadud difa, iaitu Nabi pertahankan diri, terpaksa. Jadi salah satunya sebab orang dah menyerang kita, Nabi terpaksa pertahankan diri, iaitu dengan memerangi mereka semula. Kalau mereka tak perang Nabi, Nabi tak akan perang. Saya bagi contoh mudah. Berlaku kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Khabbab. Bukan kebab tuan-tuan, Khabbab nama dia.
Khabbab ni ceritanya pada zaman Umar. Umar tanya apa? Wahai Khabbab, pada mula-mula awal Islam, apa sesaan azab yang pernah engkau terima? Kata Khabbab, kau tengok belakang badan aku ni. Dia pun buka baju dia. Kau tengok belakang badan aku ni. Umar kata apa? Aku tak pernah tengok belakang badan manusia yang sehodoh ini. Dia kata, wahai Khabbab, ceritakan kepada aku apa yang telah engkau terima. Khabbab kata apa? Aku telah diseksa oleh tuan aku, namanya Ummu Ammar. Ummu Ammar ni dia pakaikan aku baju besi, kemudian dia jemur aku dekat padang pasir. Tuan-tuan bayangkan, baju besi tu besi, kena dekat kulit kita dalam keadaan panas terik. Mudahnya kita bayangkan, tuan-tuan pegang cerik tengah masak tu. Pegang cerik tu, tuan-tuan rasa apa? Sejuk. Ni dipakaikan baju besi, baju perang tu, kemudian dijemurkan tengah panas. Bila kulit kita kena benda panas dengan lama, dia jadi melekat. Kata Khabbab, bila tubuh aku dah betul-betul melekat dengan baju besi tu, kemudian Ummu Ammar tuan aku ni tarik macam tu je badan aku. Tersiat semua tubuh aku, kulit aku ni tersiat. Kemudian dia kata apa? Dia bakar bara api, letak atas tanah, kemudian digolek-golek akunya atas bara api itu. Digolek-goleknya aku atas bara api itu yang membuatkan aku sampai hari ini aku ingat, bara api itu terpadam bukan disebabkan Ummu Ammar simbah air, tak. Tapi bara api itu padam disebabkan darah-darah yang keluar daripada badan aku. Darah-darah aku itulah yang memadamkan bara api tersebut. Tuan-tuan, ini azab yang diterima oleh kaum muslimin pada awal-awal Islam. Sedangkan ketika itu semua orang merayu pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, tak ada apa ketindakan yang kita boleh buat. Nabi kata apa? Tak, aku tak terima lagi arahan daripada Allah untuk berperang ke, untuk pertahankan diri, tak ada. Tak ada. Bayangkan Nabi duduk dekat Madinah, Mekah 13 tahun. 13 tahun itulah diseksa dengan pelbagai-pelbagai ujian dan azabnya. 13 tahun. Bila Nabi SAW pindah ke Madinah atas arahan Allah, barulah selepas itu Allah Ta'ala turunkan dalam surah Al-Hajj, Allah Ta'ala kata, perintahkan Nabi SAW, pergilah berperang bila mana kamu telah diperangi. Syarat dia, kamu nak perang tapi setelah kamu diperangi. Dan Allah Ta'ala sifatkan peperangan Nabi ni sebagai wahuwa kurhul lakum. Dalam Islam, perang tak ada istilah perang mulia ataupun perang suci. Dalam agama lain ada. Dalam Islam tak ada perang suci, perang mulia. Dalam Islam Allah Ta'ala sebut perang ini adalah wahuwa kurhul lakum, perkara yang dibenci oleh kamu, oleh manusia. Namun disebabkan kalau itulah cara yang terakhir yang kamu ada untuk pertahankan diri kamu, kita sebut sebagai maqasid syariah, jaga nyawa kita, jaga harta kita, jaga nasab kita, jaga macam-macam, maka ketika itu kalau itu yang jalan yang terakhir yang ada, maka barulah kamu dibenarkan untuk berperang fi sabilillah. Saya tanya tuan-tuan lah, zalim ke, jahat ke, ganas ke Nabi berperang? Tak kan? Setelah 13 tahun diseksa, barulah tempoh yang ada selepas itu, barulah Nabi dapat pertahankan diri. Dan daripada peperangan Nabi yang terlalu banyak itu, Nabi SAW disebutkan hanya bunuh seorang saja. Itu pun terpaksa sebab musuh yang Nabi bunuh yang namanya Ubay bin Khalaf. Dia sebab dia sendiri yang isytihar dia akan bunuh Nabi SAW. Jadi Nabi terpaksa pertahankan diri Nabi dalam peperangan Uhud. Nabi terpaksa bunuh dia. Itu pun para sahabat tak pernah nampak pun Nabi bunuh macam mana. Sebab dipelihara, ditutup aib Nabi SAW daripada dinampak dia bunuh umat dia sendiri. Tapi tak ada cara yang lain. Yang lain semuanya Nabi SAW ampunkan, maafkan. Antaranya Safwan bin Umayyah, pembesar Quraisy yang lancarkan peperangan-peperangan kepada Nabi di Madinah. Bila Nabi dapat masuk Mekah, Fathu Mekah, tawan kota Mekah, Nabi kata apa? Aku ampunkan semua orang-orang Mekah di sini. Tak ada seorang pun akan dihukum, tak ada seorang pun yang akan dijatuhkan hukuman. Tak ada seorang pun, semuanya aku ampunkan. Tapi masa itu Safwan bin Umayyah sebagai seorang pemimpin yang pernah lancar perang kepada Nabi, dia kata apa? Takkanlah aku boleh selesa macam ni, aku nak lari juga. Dia pergi ke Jeddah, dia naik kapal laut, kemudian dia nak lari pindah ke Yaman. Ketika itu Nabi SAW cakap dekat sahabat dia namanya Wahab,
Al-Jumahi bin Jumahi, tak silap saya nama dia. Nabi kata apa? Kau ambil serban aku ni, kau bagilah kepada Safwan bin Umayyah. Ini tanda aku berdamai dengan dia, sebagai satu jaminan kepada aku Safwan bin Umayyah balik ke Mekah. Sahabat dia ni, Wahab ni, pergilah kejar Safwan bin Umayyah, musuh Nabi ni, pemimpin besar Quraisy pada waktu itu. Pergi kejar. Sampai dekat kapal, dia kata apa? Rasulullah bagi kau serban dia ni sebagai jaminan keselamatan kau. Dia takkan hukum kau. Kau telah diampunkan oleh Rasulullah. Jadi dipujuk-pujuk, Safwan bin Umayyah pun balik ke Mekah. Bila dia sampai ke Mekah, Nabi SAW pun offer dia, dakwah dia tentang Islam. Cerita-cerita tentang dakwah Islam. Kemudian dia kata, wahai Rasulullah, bagilah aku tempoh 2 bulan. Nabi kata apa? Aku bagi kau tempoh 4 bulan. Tak ada desakan, tak ada paksaan. Dan Safwan bin Umayyah masuk Islam. Safwan bin Umayyah masuk Islam. Itu belum lagi cerita tentang anak Abu Jahal. Abu Jahal, kita tahu kejahatannya macam mana. Anak dia macam itu juga. Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal ni, macam-macam dia buat pada Nabi. Setiap penjuru dia kata, aku pernah memusuhi Nabi. Setiap penjuru. Namun ketika peristiwa Fathu Mekah, dia antara juga salah seorang tokoh pembesar Quraisy yang lari ke Yaman. Namun masa dia naik atas kapal laut, duduk atas laut, on the way dia nak ke Yaman, kapalnya dalam keadaan ribut. Bencana berlaku pada dia. Dia kata apa? Ya Allah, kalau selamatkan aku, aku akan balik ke Mekah. Kemudian Allah Ta'ala selamatkan dia daripada bencana tersebut. Dia turun daripada kapal, dia balik kepada Mekah. Dan dia terus masuk Islam. Tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi SAW kata apa? Ikrimah bin Abu Jahal, bila dia masuk Islam, 360 darjah berubah perangai dia, perbuatan dia. Tuan-tuan tahu tak, kita kan baca Quran kan? Kita selalu cium macam ni kan? Kan? Itu bukan sunnah Nabi, tuan-tuan. Ibu-ibu, itu bukan sunnah Nabi. Itu sunnah Ikrimah bin Abu Jahal. Anak Abu Jahalnya sunnah tu. Dia buat itu sebab selepas dia masuk Islam, dia sangat mencintai Quran. Dia kata, ini kalamullah, ini kalamullah. Dan setiap kali dia habis baca Quran, dia akan cium Quran dan dia akan peluk Quran itu sebagai tanda cinta dia kepada Islam itu sendiri. Kemudian selepas kewafatan Nabi, masuk zaman Umar Al-Khattab, dia antara salah seorang sahabat yang pergi dalam peperangan Yarmuk. Peperangan Yarmuk ni, kalau tuan-tuan sampai ke Jordan, antara Jordan ke Jordan Syria, tak silap saya, dekat satu bukit tu, kat situlah berlakunya Medan Yarmuk. Ikrimah kata apa? Dia kata, kalau dahulu masa sebelum Islam aku serang Nabi SAW ini segala penjuru, maka hari ini aku berhadapan dengan musuh Nabi dan aku takkan berganjak. Di hadapan dia ratusan, puluhan ribu tentera musuh, dia seorang. Kemudian takdir Allah, dia syahid dalam peperangan tersebut dalam keadaan tubuh badannya lebih daripada 70 tikaman. Itu belum cerita lagi tentang Talha dalam peperangan Uhud. Nabi SAW cedera teruk, cedera parah dalam perang Uhud. Talha ni yang pertahankan Nabi. Sahabat-sahabat kata apa? Talhanya jari ni semua putus. Semua jari Nabi Talha ni putus. Badan dia saja tikaman pedang berpuluh-puluh. Tikaman pedang belakangnya berpuluh-puluh, jarinya putus. Nabi kata apa? Kalau kamu nak tengok syahid syuhada yang masih lagi berjalan di atas muka bumi, kamu tengoklah kepada Talha. Sebab kalau ikut hukumnya, orang yang macam Talha tu jarinya semua putus, badannya dah tertusuk dengan pedang, sepatutnya dia dah syahid dah. Namun Allah Ta'ala panjangkan usia dia sebagai bukti inilah mereka yang mempertahankan agama dia. Saya tanya tuan-tuan lah, apa sumbangan kita pada agama kita? Apa sumbangan kita pada masyarakat kita? Apa sumbangan kita? Dalam kitab Al-Isabah, cerita tentang seorang sahabat kecil namanya Umair bin Abi Waqqas, adik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Masa dalam peperangan Badar, Umair ni duduk belakang tentera-tentera dewasa, nyorok-nyorok. Tak nak bagi Nabi nampak, sebab syarat nak pergi perang ni dia mesti dewasa. Dan dia ada kriteria-kriteria dia. Umair ni kecil lagi. Masa dia pergi, Nabi, abang dia nampak, abang dia Sa'ad kata apa? Wahai Umair, baliklah, Muhammad tak pernah izin budak-budak pergi perang. Dia kata apa? Tak, aku nak pergi berperang juga. Jadi Nabi SAW cakap dengan dia, kamu tak boleh pergi perang. Dia pujuk Nabi, menangis-nangis nak minta Nabi izinkan dia pergi berperang. Bila diizinkan dia pergi perang, abang dia Sa'ad ambil pedang, ikat dekat tangan adik dia, ikat dengan tali. Budak-budak pegang pedang, tak larat.
ikat dengan tali. Abang dia kata, Nabi dah izin kau pergi perang, peranglah sungguh-sungguh fisabilillah. Takdir Allah, Umair ni syahid dalam peperangan Badar. Siapa yang pernah pergi medan Badar, dia ada tugu nama-nama syuhadat Badar. Nama Umair tu paling atas sekali. Tuan-tuan, umur Umair masa tu berapa tahun? Umurnya 16 tahun. Umurnya 16 tahun dah tahu bagi sumbangan pada agama, dah tahu beri sumbangan pada masyarakat. Anak kita 16 tahun, di mana keadaan dia? Di mana kedudukan dia? Kalau dulu Bilal masa dihempap dengan batu, diseksa oleh Tuhan dia, Bilal kata apa? Ahad, ahad, tanda keimanan dia kepada Allah. Kita hari ini, isteri kita kejut, bang bangun subuh bang, ahad yang ahad. Maknanya hari ahad cuti, lambat sikit subuh kita. Nampak tak perbezaan kita dengan umat yang terdahulu di mana? Ini beza kita dengan umat yang terdahulu. Nabi SAW bila hijrah dekat Madinah, bila Nabi hijrah dekat Madinah, ada tiga bani yang duduk di Madinah ni dalam kalangan Yahudi. Bani Nadir, Bani Qainuqa dengan Bani Quraizah. Dialah yang ramai dekat Madinah. Jadi Nabi kata apa? Wai Zaid bin Sabit, tolong aku, bantu aku kau belajar bahasa Yahudi, sebab aku tak senang berbicara dengan orang Yahudi. Banyak sangat konahnya, banyak sangat pusingnya, banyak sangat belitnya. Kau belajar bahasa Yahudi. Dalam riwayat Muslim, Zaid bin Sabit ni belajar bahasa Yahudi lebih kurang 15 hari ke 16 hari saja. Dia boleh tulis bahasa Yahudi, dia boleh cakap bahasa Yahudi, dia boleh faham orang Yahudi cakap apa. Tuan-tuan tahu tak ketika itu umur Zaid bin Sabit berapa tahun? Umurnya berapa tahun? Umurnya 11 tahun. Anak kita dah jadi 5. Hari ini Masjid Sirajuddin ada tak anak-anak kita, kita bagi peluang, kamu jadi Bilal, kamu jadi muazzin. Ada kita bagi peluang? Ada ke tidak? Tapi kalau kita tengok daripada sirah peperangan Nabi, kita akan nampak jati diri Nabi. Macam mana Nabi tarbiah umat dia? Macam mana Nabi membangunkan generasi muda dia? Sangat sempurna dan sangat memberi inspirasi kepada setiap manusia. Sebab itu saya kata kita kena belajar peperangan Nabi. Para sahabat kata apa? Aku ajar anak-anak aku ilmu peperangan seperti mana aku ajar anak-anak aku surah-surah di dalam Quran. Kepentingan kita perkenalkan ilmu peperangan Nabi kepada anak-anak kita sama seperti kita ajar anak kita ilmu Quran. Sebab dia membentuk jati diri. Jangan kamu terlalu menjadi ekstrim, dan kamu jangan terlalu menjadi lembik sangat. Kamu mesti ada jati diri sebagai seorang Muslim. Inilah yang ditekankan oleh Nabi SAW. Dan inilah salah satu hikmah kenapa kita perlu memahami peperangan Nabi SAW dalam tempoh yang seringkas ini. Mungkin mudah-mudahan inilah saya boleh menjawab tentang salah faham kita tentang peperangan-peperangan Nabi SAW. Mudah-mudahan ada kebaikannya daripada kuliah ini, dan mudah-mudahan timbullah rasa cinta kita sempena kita menyambut bulan Maulidur Rasul Nabi SAW ini. Jangan sekadar kita meraikan sahaja kelahiran Nabi, namun kita mesti mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, dan kita mesti menghidupkan syariat-syariat Nabi SAW. Ala kulli hal, saya mohon maaf kalau ada kesilapan dan sebagainya. Kebaikan itu datangnya daripada Allah, dan setiap kekurangan itu datangnya daripada diri saya sendiri. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udhu bika min azabil qabr wal azabil jahannam, wa na'udhu bika min azab wa na'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat, wa na'udhu bika min syarril fitnatil masihid dajjal. Rabbana hab lana min أزواجنا وزريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.